ASL V13000 pesanan dari tanpa nama yang ada di Jakarta menggunakan variasi TR final original super ya di 7 set. Untuk satu setnya di sini TEF ya. Untuk regulatornya cukup menggunakan tegangan VDC ya, karena di sini belum dilengkapi dengan regulasi untuk protect amplifiernya. Jadi tegangan yang masuk tegangan 12 volt VDC. Kita pastikan tidak ada komponen terbalik, siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya. Sudah input kabel sisilat indikator ya, untuk sensitivitasnya sudah kita kalibrasikan belum? Oke, sudah aktif. Untuk pengecekannya di bias TEF ya. Di sini 610. Di sini 607. Kita bisa mengatur keseimbangannya pakai DCO ya. Selisihnya sedikit seperti ini, tinggal fokus ke biasnya aja. Di sini kita turunkan di bagian PNP ya. PNP akan naik. Oke, sama ya. Untuk DCO-nya ketemu di 1,7, 1,4 ya. DCO tidak harus di nol juga masih. Setidaknya di bawah 20 mV itu sudah berada dalam tekanan aman. Untuk ideal biasnya di 550 sampai 650. Bias semakin besar semakin bertenaga. Tetap cek suhu yang dihasilkan oleh TR final. Sudah mampu di titik klip ya. Ini tegangan ini kurang jauh ini masih. Idealnya sebenarnya main di 100 volt ya. Paling minimal. Untuk saat ini kita pakai di 75 volt. Sudah mampu di titik klip, artinya untuk driver tidak ada komponen terbalik, tidak ada hambatan. Untuk selanjutnya siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya. Terima kasih banyak. Semua cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah input balan ya, transfer dari output balan agar rangkaian inbal bekerja sebagaimana mestinya. Untuk potensio nanti tinggal dikoneksikan pada kaki potensio gain. Assalamualaikum.